Oke. Ini kan Bu, ini kan kartu kredit saya. Ternyata diambil punya Leka. Dagingnya aku masukin, tring. Wow, kebakaran. Silakan dinikmati. Boleh. Celup. Oke, pertama-tama kita bakal naik kereta. Katanya pesawat. Kereta apa pesawat jadinya? Oke. Beli tiket. Wow, tiketnya pada di lantai itu gimana itu ya? Adidaw, adidaw. Kita bilang ke masinisnya dulu berarti ya. Oke, ini ngantri nih. Oh, foto. Kirain ngantri naik kereta, guys. Ini ceritanya banyak orang yang foto ya. Oke, kita foto yuk. Sampai burung ini. Walalalalalalala. Burungnya pada mau ikut sekeluarga itu burungnya. Sama. Itu kan speaker ya, ngapain coba speaker mau foto. Artinya panjang banget. Oke, action. Pose, cekrik, cekrik. Wow. Kamu cuma setengah. Kamu foto dulu. Oke, tompel foto dulu guys. Wow, jadi 4. Mantap, wow. Nipel sekarang aku ya. Oke. Aku mau lihat Leka waktu foto-foto kayak gimana. Oke. Nah, kasih pose. Kayak gimana bentuknya? Wih, mukanya kamu juga lope-lope guys. Kamu juga mau mukanya lope-lope. Kamu mau yang mana? Hmm. Yang mana ya? Yang bagus ya, itu aja tuh. Nah. Cekrik. Iya. Sangat-sangat ceria ya guys. Oke, yuk kita naik kereta yuk sekarang yuk. Fotonya kita kasih ke... Dibawain sama orang lain guys fotonya guys. Nanti abis naik kereta baru kita minta lagi nih. Okay. Let's go. Oh iya, nanti kan di kereta kan pasti lapar tuh. Mendingan kita sekarang beli minuman aja. Kita beli 2 box kopi. Mantap. Kayaknya enak banget ya nanti waktu makan di kereta ya kan. Siapa guys di sini yang udah pernah naik kereta nih? Kalian bisa komen nih guys. Alright. Waktu itu Tompel pernah tuh naik kereta ya. Dari stasiun Tugu Jogja ke bandara YIA tuh guys. Pemandangannya ya kan bagus banget. Kelihatan gunung Merapinya. Gunung pokoknya banyak banget ya. Pemandangannya tuh bagus banget guys. Wow. Jadi kalian cobain ya naik kereta. Pasti seru banget. Alright. Kita naik kereta api internasional. Kita ke lantai 6. Karena keretanya di basement. Oke, kita akhirnya naik kereta api. Entut. Oke. Ini kan Bu, ini kan kartu kredit saya. Ternyata diambil punya Leka. Dipakai orang lain itu kartu kreditnya udah sampai habis itu saldonya. Kenapa lu sini tiket? Itu tiketku masih ada di tanganku. Gimana bawanya coba? Susah sekali. Aku bakal kasih ke masinisnya. Oke. Kenapa kita nggak sekalian kesana aja? Udah jalan tapi dari sini belum. Ya nggak tahu. Di ruangan masinisnya kok banyak banget bunganya ini. Gimana ini ya coba. Juga bapak-bapak bawa pada bawa bunga. Mungkin ini hari bunga nasional ini. Oke. Kita naik kereta. Here we go. Gimana cara bawanya itu? Nah yuk kita masuk kereta. Tutup. Here we go. Wah, nyaman sekali di sini. Nah, kita taruh barang-barang di sini. Oke, taruh situ aja. Oke. Ini kan tempat duduk buat kita. Alright. Udah. Iya, itu ada orang lain ternyata padahal kita udah pesen loh, guys. Ayo kita tidur di sini. Wah. Kamu tidur sambil mau makan. Ya udah kita sambil makan aja. Okay. Kita nunggu sampai ke restoran ini ya, guys ya, tapi kok enggak nyampe-nyampe ini restorannya. Kamu makan. Om nyom. Wow, enak banget guys ini cupcake-nya. Oke, Pel, kita udah sampai. Oke, akhirnya sampai restoran. Ini tuh di Indonesia. Tadi kan kita di Jakarta. Terus restorannya sebelah mana? Wow, itu dia guys, restorannya guys. Tuh udah aku deko loh. Nah, apa sih? Widih. Sorry banget.
Kalau aku nggak ngasih tahu. Tapi masih kosong itu, Leka. Ini dapur. Nah, ini meja. Wah, kalau gitu mendingan tompel jadi ininya aja, Kak. Kamu chef-nya kan. Nanti kalau ada pelanggan, kita layanin. Kamu yang masak. Bahan makanan, tambahin bahan makanan. Oke. Okay. Ini khusus telur. Nah, telurnya pokoknya di-stokin yang banyak. Oke. Okay. Lanjut. Di sebelahnya kita stokin ayam. Oh, bisa jadi ayam goreng, bisa jadi steak ayam. Kan nanti bakal dimasak ini semuanya. Yummy. Ini kayaknya udah cukup deh, Kak. Banyak cukup banget ini. Sekarang bentar. Kita itu kalau di restoran butuhnya piring, Le, Kak. Wow. Biar nanti kita bisa sajikan makanan. Masa nggak ada piring, terus gimana makanannya nanti? Ya, sabar, aku tuh butuh ini. Itu rak apa itu? Oh, itu rak piring. Oke. Oke, sekarang aku tuh mau naruh spaghetti di sini. Spaghetti. Oke, ya udah guys, kita tunggu Leka ini biar menyiapkan semua bahan makanannya ini ya. Ini soalnya kayaknya masih banyak ini yang mau ditambah sama si Leka ini, guys. Oke, Leka. Ya. Yeah. Udah siap kita jualan? No. Ya ready. Oke, kita jualan. Kamu di dapur, karena kamu jadi chef. Oh iya, ini kan kafe aku, jadi terserah aku. Walah, pilih dong. Chefnya siapa? Ayo dipilih. Tapi ayah kayaknya lebih cocok jadi pelanggan. Iya. Kamu jadi ini aja. Oke. Yaudah deh, tompel yang jadi chef deh dari tadi. Milih-milih jadi bingung ya kan ya. Oke, siap. Oke, datang dari luar. Selamat datang di restoran paling enak sejagat raya. Tompel, ini kan restoran aku. Ya kan aku bilangnya restoran enak sejagat raya, gimana sih? Mau pesan apa? Pesan daging. Daging? Oh, steak. Yaudah sini tompel yang masak aja kalau gitu. Ini tompel siapin masakan paling enak, Leka. Nice. Kok tompel chef-nya ini? Tompel pengen masak ala-ala chef yang gini nih, guys. Siapa namanya? Ala-ala Sal Baik. Wah. Ini berlaku jahat, Mas. Enggak, aku pengen masak. Kamu mintanya daging, kan? Ya udah sini, tompel aja yang masakin. Aku pengen masak ini buat mereka berdua ini. Ala-ala Sal Baik. Ini mendingan dagingnya aku masukin. Tring. Wow, kebakaran! Dagingnya malah gosong itu kayaknya. Ah, tapi nggak apa-apa. Ini pasti enak sekali. Yummy. Kita tunggu matang semua. Nah, sekarang kita cuci dulu beras. Cuci beras, cuci buah-buahan. Cuci piring. Kalau sekarang udah pakai elektrik. Oke, gimana caranya kalau pakai elektrik, Bu? Bu, mesin cuci piring ternyata keren sekali. Wow. Oke. Karena saya ingin merebus mie. Merebus mie? Ini kayaknya kita masak fettuccine kayaknya. Wih. Mie goreng, mie dok-dok, ya kan? Nah, itu yang di open. Apinya dari tadi nyala terus ya, tapi dagingnya nggak gosong-gosong ini dia ya, guys. Kalau dagingnya itu diimpor dari Zimbabwe. Satu lagi, siapin. Minyak disiapin, ke piring. Tuh, piring khusus mie beda sendiri ya, guys ya. Oke, ini tompel sajikan ke mereka. Leika, ayah, ini tompel sudah siap ini, masakannya sudah jadi. Silakan dimakan ya. Daging Zimbabwe A7. Coba di cium harum-harumnya sangat-sangat smoky ya. Ini karena ada aroma batu baranya. Silakan dinikmati. Boleh, malah jadi kayak gitu itu. Udah dimakan. Hah? Kok malah kayak gitu mereka? Ini gimana ini? Kayaknya si Leka sama saya nggak suka ini masakannya tompel ini. Salah racikan ini, guys. Aduh. Sini-sini tompel belajar masak dulu aja deh kalau gitu. Oke, guys. Sudah dulu buat kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Pasang-pasang kamu sering masak-masak aja. Rasanya nggak enak. Aduh.